Ini sih Mas diambil kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Galeri Duran Kromo Banyumas, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Agus Parianto, petani dan penjual bibit asal Desa Las Malang, Kemranjen Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di Cilongok ya. Masih di Banyumas ya teman-teman. Kita antar ini bibit pesanannya Pak Nursid yang sebelumnya sudah mampir di penaharan kami. Ada 4 jenis varietas yang memang Pak Nursi sudah pilih untuk variasi di kebun, yaitu ada bibit polybag dengan varietas durian kromo Banyumas, ada juga bibit dongkelan dengan varietas duri hitam atau OC, ada juga bibit namlung dan super tembaga. Oke lanjut kita penanaman teman-teman, seperti apa proses penanamannya, mari ikuti terus videonya. Cerah banget. Iya ya. Langsung buka puasa. Oh. Alhamdulillah. Senang baik cukup. Cukup. Terus ya lanjut diuruk. Luar biasa. Thank you.
Super tembaga. Oke, alhamdulillah teman-teman, bibitnya sudah tertanam semua ya. Terima kasih buat Pak Nursi sudah mempercayakan kami untuk menyuplai bibitnya. Semoga bibitnya tumbuh subur dan berbuah sesuai yang diharapkan, amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian, sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.